Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Pagi ini kita sudah menikmati makan pagi ya ini teman-teman ya. Makan sahur ya. Ini makan dini hari ini ya teman-teman ya. Ini kita pesen Indomie di bawah ini ya mas. Dan teh hangat di warung atau rumah makan Alkinan. Ini warung Alkinan ya. Jumlahnya berapa, Ibu? Dihitung nasi sotonya berapa? Ada berapa, Mas? Ada 3. Oh, 3 sama apa ini? Ya, pokoknya semuanya nih dihitung semuanya ini. Oh. Jadi satu ini, Ibu. 3. Manisnya 2. Ya. Porsinya berapa tuh? 20 satu porsi nasi. Kalau enggak pakai nasi 15. 150 pas, Mas. 100? 150. Sebentar, Ibu. Ini mau dibawa notanya. Ini notanya ini ya. Ya. Totalnya masih total aja, Bu. 150. Nasi sotonya 3. Iya. Nah, ini sotonya totalnya 150.000 rupiah. Ya. Dan ini bis ALS Nopin 378 sudah dinyalakan mesinnya. Kita siap melanjutkan perjalanan kembali. Mas Ajis. Mas Ajis, untuk makan dini hari ini tadi ya. Disponsori oleh abangku Sigit Santoso di Metro Lampung. Siap, Om. Iya, jadi ini tadi habis 150.000. Oke, siap, Om. Siap, sampaikan. Makan tadi ya? Makan. Sampaikan terima kasih, Mas Ajis. Terima kasih kepada Pak Sigit Santoso. Santoso yang berada di Metro Lampung atas supportnya mengakomodasi kita makan dini hari ini di rumah makan Alkinan Lahat. Terima kasih. Semoga berkah buat panjenengan dan tentunya berkah buat kita juga, Om. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Mas Ajis. Ya, Om. Let's go, Om. Kita di sini. Lanjut lagi menuju Lubuk Linggau. Nah, ini di rumah makan Alkinan. Dan di sini juga masuk ALS 91. Abangku, ya, ini dengan abang siapa ini? Sawal. Abang Sawal bawa ALS 91. Ini trip Purwokerto. Wah, ini. Saya boleh nempel stiker nggak, Bang? Boleh ya. Rame ini sewa? Lagi sepi. Sepi ya. Oke, ini saya tempel ya, Bang ya. Nih, saya diperbolehkan atau diizinkan nempel stiker di sini nih. Saya tempel dulu. Kita tempel stiker. Tempel nih Mas Agung. Wah, ini belum lekat nih lah. Biar belum. Ini tampahnya di sini. Ya. Oke. Nah, ini sudah saya tempel ya nih teman-teman ya. Abangku, saya mohon pamit. Ya, makasih banyak ya. Sama-sama. Nanti kapan-kapan nanti kesini Sama lagi. Iya. Ini untuk adik. Saya pamit dulu di Arta ya. Ya, kapan-kapan jumpa lagi nanti. Terima kasih, abangku. Terima kasih, hati-hati di jalan ya. Ya. Assalamualaikum. Kita ya cukup tidur aja. Pak Rizal ya. Kita lanjut kembali kita ini biar para subscriber dan penonton tahu nanti kita berhenti di mana lagi. Di Singkut ya, kita berhenti lagi ya di rumah makan keluarga.
di rumah makan keluarga ya. Jambi. Sudah kenyang Mas Ajis? Alhamdulillah. Mas Anjas? Belum. Gak mau. Belak, gimana? Kenyang? Belum. Hei, buburi, bangga dulu. Iya ya, ngeri kan nih Pak. Mantap karet. Sampai di terminal Lahat ya nih teman-teman ya. Masuk ya terminal ya. Sepi ya Pak tapi terminalnya ya. Ya sepi Om. Kalau siang? Sepi. Oh, enggak ada bis yang ada di sini? Enggak ada. Oh, enggak ada. Cuma lewat aja. Cuma lewat saja. Bayar kopi aja. Dari Lahat ini terus mana Mas? Musirawas. Lubuk Linggo terus Sorolangun. Habis Lubuk Linggo dulu ya. Lubuk Linggo dulu. Iya, Musirawas. Baru Musirawas. Ah, betul Pak. Dari Medan Musirawas. Nah. Dari Medan iya. Terus Musirawas dulu berarti kan? Hah? Lubuk Linggo dulu. Sepi ya Pak Rizal ya? Sepi. Ya. Malam sepi, takut orang lewat. Tapi kalau siang rame? Sendiri jarang ya kalau mobil ya. Paling orang sini lah. Ini sepanjang berapa kilo nanti masuk seperti ini, Pak? Jauh ya ini. Sampai Linggau. Sampai Linggau.
tebing dulu ya. Oh ini teman-teman ada Lubuk Linggo, Bengkulu, Jambi, lurus Terminal Muara Siban, Pagar Alam kiri. Kiri, pertigaannya kecil ya, Pagar Alam itu teman-teman ya. Kali ini yang pegang kemudi adalah Pak Rizal dan sebelah kiri Bang Galung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kawasan Jalan Lahat Sorolangun. Horas. Sepi sekali, tidak ada orang lewat. Cuman kita sendiri yang lewat ini. Enggak ada perkampungan ya, Pak? Bentar lagi perkampungan. Oh, bentar lagi. Oh iya. Gumai Talang atau mana tadi ini? Nih ada rumah nih mas, sebelah kiri hanya satu ya, dikepung ya sekarang kita. Takut kalau saya tinggal di rumah seperti itu sendiri itu. Takut kalau sendiri seperti itu ya. Suasananya mas. Oh, ada perkampungan ya. Bawah itu ada perkampungan. Trans atau apa itu, Mas? Orang sini. Orang sini ya? Trans ke dalam-dalam, Mas. Oh. Oh, ini akhirnya masuk perkampungan juga ini.